Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan cara menggunakan charger Boss C7 untuk charge bateri kereta. Okey, saya contohnya ada bateri untuk kereta Toyota CHR. Okey, jadi kita buka bonet siap. Kemudian kita sediakan charger ni. Pertama kali kita plug lah dulu. Charger ni jangan on dulu. Kita masukkan kepada plug. Charger jangan on dulu. Okey. Sini kalau datang dari packing tu, connector ni belum lagi sambung . Dia akan dalam keadaan macam ni. Okay, jadi kita joinkan dia. Okey. Ini kita dah join. Okey. Ada terminal positif dan negatif. Ini pun datang daripada kedai, belum sambung lagi. Dia dalam keadaan macam ni, belum sambung. Jadi kita masukkan kabel clip ni ke sini. Kemudian kita ikat pakai skru ni lah. Okey. Okey, kita dah sambung. Apabila semua konektor dah sambung, plug dah ready. Jadi tapi kita masih belum on . Kita pergi kepada kereta. Sini tengok bateri di Toyota yang datang daripada bateri. Okay, ada terminal. Ini dia jelas tunjuk, ini terminal positif. Kita akan sambungkan klip warna merah kat sini. Dan ini adalah terminal negatif bateri. Jadi kita akan cut sambungan klip warna hitam di sini. Okay, yang ini kita kena buka dulu. Buka dan sini buka. Kita kalau tengok sini kita boleh expose lah keadaan terminal kat sini, tapi untuk nak tenang nak join, kita buka terus. Buka. Kita tak berlebih. Di sini ada expose keadaan terminal bateri dengan dia punya fuse. Okay. Kemudian kita pergi ambil. Negatif dan positif. Okey, cara sambungan yang betul adalah kita letak dulu terminal negatif ni di sini. Pastikan di dalam ni. Di dalam ni tembaga ni ni besi ni sebenarnya pada dengan kemas . Betul. Okey. Yang negatif ni tak dia tak terlalu sensitif lah, maknanya kalau kena body pun tak ada masalah. Tapi positif ni kena hati-hati, jangan ada bahagian logam yang terkena dengan body kereta ataupun bahagian-bahagian logam kereta yang lain, dia boleh short. Jadi yang ni kita nak klik kat sini. Kalau boleh klik kat sini, klik kat sini lah pada skru di sini. Dan dia ada link dengan ni ataupun skru di sini, mana yang lebih mudah. Jadi klik ni, klik ni. Biasanya lebih mudah. Macam ni. Kemudian pastikan tak ada bahagian logam yang kena pada tempat-tempat lain lah. Macam kereta baru tak ada masalah sebab semua dah cover dengan plastik semua. Kalau kereta biasa kadang-kadang ada besi lah kat sini, sana sini ada besi. Jadi pastikan tak ada yang tersentuh dengan klip yang kat sini, ada besi bahagian sini. Nanti boleh sebab terbakar nak charge bateri jadi terbakar pula. Okay, ini dah sedia dengan betul. Kita boleh onkan switch pada pula. Okey, ini kita pergi pada plug untuk onkan dia. Kita onkan. Okay, ini sekarang keadaan on. Okay. Kita tekan mode. Okey, tekan mode sekali saja. Dalam video nampak macam blinking, sebenarnya tak.
Ini semua nampak, ini sebenarnya lampu dia solid, tapi dalam video ni sebab video mode ni dia memang nampak lampu LED nampak macam blinking, ni pun nampak macam blinking. Sebenarnya kalau pada mata kasar kita, semua lampu ni tak blinking. Ini maknanya bateri ada separuh, tak charge penuh. Saya punya kereta pun jalan jarang-jarang, jadi separuh. Jadi ni dia dah nak naik sikit lah. Okay, kita biarkan dia sampai sini, dan dia akan start blinking. Maknanya bateri ni secara teori ya, sebab nak kata selalu jalan pun tak, kerap jalan pun tak, tapi dia tak berapa charge penuh. Jadi kita boleh biarkan untuk charge. Okay. Jadi sekarang ni sekiranya tersalah pasang, contohnya termina positif pergi negatif, tersalah pasang bateri, pada bateri dia akan keluar kat sini, nyala sebelum kita tekan mode start. Kalau kita tekan mode start tapi tak sengaja kita tak pasang benda ni pun, dia tak akan charge. Tadi kita tekan mode ni untuk charge. Okay. Sekarang ni kita tengok, okay, dia sudah blinking. Ini betul-betul blinking. Okay, ini masuk mode trickle. Trickle ni maknanya bateri dah penuh, dia akan charge untuk pastikan bateri tu 100% penuh. Tapi macam ni saya tak nak, saya tak tunggulah. Okay, jadi macam mana cara nak off kan? Okay, tekan button mode ni sekali. Okay, dia off. Okay, ini pergi, ini mode, sebenarnya mode standby. Sekiranya bateri ada masalah, sekiranya kita tekan button ni sekali, dia akan pergi automatic scan bateri berapa volt, dia pergi kepada, contohnya bateri ni bateri 2 volt, dia akan pergi kepada 2 volt. Untuk charge tekan sekali saja. Yeah. Yang mode-mode lain boleh tengok manual lah. Okay. Jadi sebab kita dah off kan, off, nak ada off, kita pergi kepada switch, kita off dulu switch, pastikan dah mati. Kemudian baru kita cabut. Cara nak cabut, mulakan daripada tadi kita pasang, mulakan daripada terminal negatif, kemudian kenaikan terminal positif. Jadi cara buka pula adalah mulakan daripada terminal positif, kemudian negatif. Okey, kemudian kita pasang balik cover dia. Sekian, terima kasih.